Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Minggu-minggu ini saya membaca berita video viral seorang perempuan melakukan aksi ekshibisionis di Bandara IA Yogyakarta. Bahkan videonya ini menjadi viral sehingga pelakunya ditangkap oleh polisi. Ekshibisionis adalah kondisi yang ditandai adanya dorongan atau tindakan mengekspos atau mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain yang tidak setuju, terutama pada orang asing. Nah, penderita ekshibisionis ini mendapatkan kenikmatan seksual dengan mempertontonkan alat kelaminnya di hadapan publik. Ini kita ambil dari Kompas. Jadi tujuan perempuan tersebut, namanya seingat saya Siskay atau siapa, itu mempertontonkan alat kelaminnya di hadapan publik. Tujuannya adalah mendapatkan kenikmatan secara seksual. Dalam Islam, mempertontonkan alat kelamin untuk mendapatkan kenikmatan seksual hukumnya boleh, tapi dipertontonkan kepada pasangan yang sah, misalnya istri kepada suami atau suami kepada istri. Sedangkan ekshibisionis kepada orang lain, bukan suami atau bukan istri, maka hukumnya diharamkan, karena itu termasuk membuka aurat kepada orang yang haram untuk melihatnya. Ya. Lalu bagaimana cara mengatasi ekshibisionis ini? Karena tujuan ekshibisionis adalah untuk mendapatkan kenikmatan seksual, maka caranya adalah dengan menikah. Sebagaimana sabda Nabi, ya ma'syar syabab, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un. Wahai para pemuda, katakannya Nabi, barang siapa yang dari kalian mampu biaya nikah, hendaklah menikah, karena menikah itu mampu untuk lebih menahan terhadap pandangan dan lebih menjaga terhadap alat kelamin. Lah, kalau enggak mampu untuk menikah, maka saran Nabi adalah berpuasa. Nah, jadi untuk menghilangkan ekshibisionis ini, caranya adalah pertama menikah, atau nomor dua, kalau enggak mampu nikah, maka caranya adalah berpuasa. Karena berpuasa bisa meminimalisir ekshibisionis atau bahkan menghilangkan sama sekali. Karena Nabi mengatakan fa innahu lahu wija'un. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Kalau yang menjadi penyebab utama Siskay ini melakukan ekshibisionis adalah karena ekonomi. Apalagi ketika saya baca di berita, dia punya konten, punya akun di OnlyFans. Maka di sini dia menjual adegan-adegan furnonya. Karena mungkin karena ada masalah ekonomi, maka dianjurkan untuk melakukan, satu, membaca surat Al-Waqi'ah atau doa-doa lain yang bisa untuk melancarkan rizki, dan silahkan untuk mencari rizki yang halal. Demikian, semoga ini bisa memberikan pelajaran, memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.